Okey, baiklah, itu dia tadi kita saksikan ucapan perasmian bagi KEB 2024 oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dan sudah tentu banyak perkara dinyatakan oleh beliau, termasuklah dari segi transformasi ekonomi Bumi Putra, enam tekad yang digariskan, termasuklah usaha yang sudah tentu tiga matlamat utama yang diletakkan menerusi KEB 2024 ini. Jadi untuk mengulas lanjut berkenaan dengan isu ini bersama dengan saya, Prof. Emeritus dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Prof. Emeritus Dr. Jamal Othman. Prof, terima kasih sudi bersama dengan Ezra Awani. Pertama sekali, mungkin reaksi awal Prof melihat kepada apa yang dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri, beberapa perancangan ataupun tiga tekad ataupun teras utama, ada enam tekad yang digariskan. Bagaimana ini, KEB ini boleh menjadi satu platform pemacu perubahan terutamanya dalam agenda memperkasa ekonomi Bumi Putra, Prof? Baik, terima kasih atas undangan untuk membuat perkongsian mengenai ucap utama daripada Timbalan Perdana Menteri kita tadi. Baik, mengenai dasar ekonomi baru yang sedang maksud saya Convention Ekonomi Bumi Putra, ya, KEB yang sedang berlangsung ini, saya fikir saya nak menyentuh yang ini dululah. Saya fikir ini satu usaha yang very timely, yang kena pada masanya, memandangkan kedudukan ekonomi Bumi Putra itu sendiri yang kita semua jelas, ya, kita berhasrat untuk mencapai sesuatu yang sangat bermakna melalui dasar ekonomi baru ataupun melalui Convention Ekonomi Bumi Putra yang kedua dulu. Tapi nampaknya setelah sekian lama, hasrat kita, matlamat yang kita nak capai itu semakin kurang jelas, ya, semakin banyak dipersoalkan. Jadi convention ini saya fikir akan menyelahkan kembali, akan mencetuskan rasa kesedaran sekali lagi tentang kepentingan ekonomi kaum Bumi Putera ini terus diperkasa sejajar dengan kedudukannya dalam negaranya. Sebab kita tahu economic disparity, kesenjangan ekonomi, baik dari segi pendapatan ataupun kekayaan ataupun secara ringkasnya aspek keadilan sosioekonomi, kalau ini kurang diperhatikan, maka kita bimbanglah hasrat negara untuk melihat matlamat pembangunan mampan, iaitu kesejahteraan, kemampanan negara bangsa sukar untuk dicapai. Jadi instrumen ekonomi, especially melalui pembaikan dari segi disparity ekonomi kaum Bumi Putera, sangat-sangat penting. Tetapi ini tidak bermakna kita meminggirkan kaum-kaum yang lain. Bahkan kalau kita perhatikan ucapan tadi, aspek inclusivity pembangunan sangat menonjol. Kaum Bumi Putera harus membangun, harus mencapai kedudukan yang lebih baik, tetapi tidak meminggirkan kaum-kaum yang lain. Bahkan mereka harus membangun secara bersinergi, secara partnership yang tulen dalam konteks untuk kita melestarikan kemampanan negara bangsa, dalam konteks untuk kita mencapai kesejahteraan rakyat yang menjadi matlamat semua kita lah. Jadi saya fikir agenda transformasi ekonomi Bumi Putera ini menjadi satu alat ke arah kita untuk mencapai matlamat pembangunan mampan, untuk kita mencapai kesejahteraan yang lebih luas. Ia bukan satu yang eksklusif hanya untuk kaum Bumi Putera, tapi ia bahkan berhasrat untuk melihat proses pembangunan yang inklusif, pembangunan mampan itu dicapai. Jadi berkait dengan pendekatan ataupun tekad-tekad tadi, saya fikir ia tidak banyak berbezalah daripada penekanan-penekanan policy, penekanan-penekanan DEB itu sendiri, ya, dari segi bagaimana kita boleh mencapai kedudukan ekonomi untuk kaum Bumi Putera secara lebih wajar. Contohnya tiga pendekatan untuk kaum Bumi Putera. Yang pertama is about perbadanan tanah Bumi Putera. Ini saya fikir sangat wajar oleh kerana kekuatan
kekuatan ataupun tunggak ekonomi Bumiputera sememangnya di sektor sumber ataupun sektor pertanian khususnya. Jadi inilah sebenarnya satu area, satu ruang di mana kita boleh, ya, kaum Bumiputera boleh dipertingkatkan dari segi sumbangan mereka terhadap ekonomi dan seterusnya kedudukan mereka sendiri, ya, dalam konteks pencapaian ekonomi. Ya. Kemudian aspek kedua, wakaf kesihatan dan pendidikan. Aspek wakaf. Wakaf ini satu instrumen yang sangat strategik dari penilaian saya, sangat strategik. Tetapi sayangnya kita belum dapat menyerlahkan secara baik, secara optimal dari segi bagaimana kita boleh menyerlahkan, boleh menggunakan pendekatan wakaf ini untuk membangun, untuk memberdaya ekonomi masyarakat Bumiputera. Saya anggap wakaf ini satu pendekatan yang berasaskan community. Ia memerlukan penglibatan, memerlukan kerjasama dari segenap rakyat untuk menyumbang kepada wakaf, ya, yang akhirnya nanti ia akan memberi kebaikan bukan sekadar kepada masyarakat Bumiputera tetapi negara keseluruhannya, sebab ekonomi ini benda yang sangat berkait. Interrelationship di antara sektor-sektor ekonomi tidak boleh kita pisahkan. Jadi jika satu sektor membangun, misalnya jika Bumiputera membangun di segi ekonomi, tentunya akan memberi kesan kepada yang lain melalui intersectoral relationship tadi. Jadi in the end keseluruhannya akan mendapat manfaat, ya, daripada pendekatan ini. Kemudian yang tiga, melibatkan mengindustrikan pertanian dan bukan lagi pertanian lama, pertanian, Prof. Ya. Ya, kembali pada pertanian. Ya. Ini berkait dengan yang pertama tadi. Sebab sememangnya sektor sumber, resource-based industry ataupun pertanian, ya, secara khusus adalah tunggak kekuatan ekonomi Bumiputera. Di sini kita tidak wajar memandang remeh ataupun rendah kepentingan sektor ini. Bahkan saya fikir kalau kita nak buat perbandingan di antara sektor-sektor ekonomi, sektor pertanian, resource-based industry adalah sektor yang paling berdaya tahan, ya, paling mandiri. Dia mungkin tidak boleh mencipta kekayaan sebagaimana sektor-sektor perkhidmatan, pembuatan, tapi dari segi daya tahan, insyaAllah itu adalah satu advantage sektor ini. Dan saya fikir mencipta ataupun membangun kemandirian ekonomi itu bahkan lebih utama, bahkan lebih penting daripada membangun kekayaan individu ataupun masyarakat Bumiputera. Tapi kalau kita boleh membangun kekayaan dengan kemandirian, dengan berdaya tahan, apa salahnya? Itu mungkin yang lebih baiklah. Prof, bagaimana kalau kita nak melihat, mungkin agak kritikal juga situasi pada ketika ini kalau kita bercakap soal dari segi jurang, kerana data-data menunjukkan antaranya kalau kita bercakap dari segi pendapatan, pendapatan isi rumah kasar penengah Bumiputera RM5,793. Kalau kita bandingkan dengan China RM8,167 dan India RM6,627. Dan kalau kita bandingkan dari segi nisbah perbandingannya, pendapatan gaji purata China dan Bumiputera adalah 1 kepada 0.71. Jurangnya itu agak luas juga di situ. Tetapi pada masa kini, kalau kita bercakap soal agenda transformasi ekonomi Bumiputera ini, kita tidak boleh lari dari aspek pelaksanaan, penilaian dan juga dari segi untuk dari segi pemantauan. Bagaimana Prof melihat krusialnya bukan sahaja KEB ini, bukan platform untuk retorik semata-mata, tetapi pelaksanaan dan juga penilaian impak itu perlu menjadi teras kepada setiap agenda pembangunan, terutama pembangunan ekonomi, Prof? Baik, saya sangat setujulah. Selain daripada kepentingan aspek perancangan, aspek pengurusan, aspek penilaian, aspek pemantauan, juga sama crucial, sama penting, ya, tidak ada yang lebih penting sesuatu berbanding yang lain. Penilaian, pemantauan juga crucial untuk kita memastikan agenda transformasi ini bergerak di atas landasan yang betul. Jadi dalam konteks ini, indikator pencapaian itu sangat crucial. Semestinya kita mampu untuk membangunkan
indikator yang boleh menyerlahkan ataupun mengukur pencapaian agenda transformasi tadi. Yeah. Misalnya aspek kesenjangan pendapatan, yeah, aspek kesenjangan kekayaan, equity, kita perlu membangun kayu ukur yang sesuai yang boleh mengukur aspek kesenjangan itu secara tepatlah. Ya. Bila sebut kekayaan ini termasuklah equity, ya. Jadi pengukuran yang baik perlu dibangunkan. Ini memerlukan data. Ya. Jadi kita harapkan agensi yang berkaitan akan melihat aspek ini secara lebih serius. Sebab saya dapati memang kita of late kita agak kurang menyalahkan aspek for example Gini coefficient, yeah, ataupun ukuran-ukuran yang memperlihatkan aspek kesenjangan ekonomi ini. So dalam konteks transformasi ekonomi Bumi Putera, saya rasa sangat crucial, sangat imperatif ukuran-ukuran yang mengukur, yeah, sama ada agenda ini bergerak di atas landasan yang betul, kena dibangunkan supaya di sana ada pemantauan daripada kalangan rakyat, daripada tentunya daripada agensi-agensi implementing agensi itu sendirilah. Mm-hmm. So it's the importance of data, yeah, untuk kita collect dan kita bangunkan indikator-indikator yang sesuai lah. Prof, kalau kita melihat juga meneliti ucapan Timbalan Perdana Menteri, kita sempat berbual-bual tadi Prof. Prof ada menyebut berkenaan dari segi penerapan budaya, culture itu. Yeah. Ini sudah tentu berkait rapat dari segi keusahawanan, saya percaya, dalam meningkatkan usahawan yang bukan sahaja jumlah kuantitinya itu tetapi dari segi kualiti dan juga mungkin dari segi kalau kita nak buat penilaian dari segi pencapaian usahawan, mungkin dari mikro naik ke kecil, sederhana, semakin besar perniagaan itu. Pandangan Prof melihat kepada penerapan budaya dan juga pembangunan keusahawanan Bumi Putera ini. Baik, saya ingin menyentuh dua perkara ya mengenai, ya, dengan pembangunan keusahawanan dan termasuk juga di situ sektor pertanian. Ya. Baik, pada awal 70-an dulu, ni ekoran daripada Dasar Ekonomi Baru, ya, Malaysia menubuhkan berbagai institusi-institusi pembangunan luar bandar, khususnya institusi-institusi yang berkait dengan pembangunan sektor pertanian, yeah, dan lebih khusus lagi sektor pertanian kecil, yeah, small holders. Take for example Lembaga Pertubuhan Padang ditubuhkan tahun 73. Lembaga Pertubuhan Padang LPP ini ditubuhkan khusus untuk menyelia, mengawasi pembangunan pertubuhan-pertubuhan padang kawasan yang dimiliki oleh petani-petani kecil. Itu tahun 73, dah berapa puluh tahun berlalu. Yeah. Kita lihat sekarang ni, almost semua petani-petani kecil menjadi ahli kepada pertubuhan-pertubuhan peladang. Yeah. Tetapi bagaimana prestasi agensi-agensi pertanian yang khusus dibangun untuk membantu petani-petani kecil, khususnya kaum Bumi Putera. Banyak, bukan LPP saja. Kita ada Pharma juga. Ya. Yeah. Kita ada agensi-agensi yang lain, Jabatan, yeah, Pertanian dan agensi pembangunan wilayah, banyak tu. Jadi banyak ditubuhkan untuk khusus untuk membangunkan ekonomi Bumi Putera, ekonomi luar bandar melalui sektor pertanian. Yeah. Tapi apa yang telah dicapai ini perlu dikaji semula lah, keberkesanan institusi ini di segi modus operandinya, yeah, di segi area of jurisdiction dan, yes, sebagainya lah. In light of transformasi ekonomi Bumi Putera, agensi-agensi yang sedia ada ini perlu diberdaya, perlu disemak semula perjalanan mereka dan sejauh mana mereka telah mencapai, ya, matlamat penubuhan mereka lah. Kemudian dari segi budaya, yeah, saya sempat berbual tadi kan, yeah, saya membandingkan Korea Selatan dengan Malaysia di awal 70-an dulu di segi pencapaian ekonomi, per capita GDP, yeah, tak banyak berbeza, boleh dikatakan sama. Tapi sekarang ni perhatikan perbezaan di antara kita dengan mereka, yeah, sangat jauh sekali. Ya? Wahal dari segi pendidikan, dari segi R&D, dari segi sains, teknologi, innovation, kita juga agak ranjak. Yeah. Kita sangat dinamik sebenarnya, diukur dari segi publication di jurnal-jurnal yang terkemuka, diukur dari segi pattern yang telah kita daftarkan.
Tetapi kenapa dari segi khususnya dari segi ekonomi Bumiputera masih berlaku kesenjangan dan bahkan tidak bertambah baik kecuali di sektor profesional mungkin doctors, lawyers, engineers mungkin kita ada pencapaian yang sangat ketara berbanding dengan awal 70-an dulu. Tapi dari segi umumnya dari segi kesenjangan ekonomi, dari segi kesenjangan kekayaan dan paling penting dari segi entrepreneurship, pembangunan keusahawanan di kalangan Bumiputera ini masih lagi saya rasa kita mungkin sudah dikatakan memulakan learning curve dia tapi masih lagi sangat perlahan dan baru di tahap yang sangat awal. Jadi kita kena teruskan this learning curve proses kan dengan membina budaya-budaya yang sesuai dengan keusahawanan budaya jati diri, budaya kita lihat kembalilah tradisi-tradisi kita yang sangat berkait dengan pembinaan budaya yang enterprising ini. Contohnya peribahasa yang bulat tak datang bergulik, yang pipih tak datang melayang, alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Ini semua adalah manifestasi pemikiran, manifestasi citra ataupun tekad masyarakat Bumiputera zaman dulu lah kan. Ini perlu diselahkan dalam budaya, budaya yang berprestasi, budaya yang ada jati diri yang tinggi, budaya yang menjunjung keusahawanan, bukannya makan gaji. Saya dulu makan gaji juga, sekarang dah bersara. Tapi kita harus melihat dimensi yang luas, dimensi kemandirian, dimensi kemampanan dan dimensi ini dicorak oleh corak ekonomi yang berasaskan entrepreneurship. Prof, menarik apabila Prof menyebut perbandingan Malaysia dan Korea suatu ketika dahulu dari segi per kapita KDNK-nya. Kalau kita telitikan KDNK perbandingan ini, kalau kita Prof menyebut tadi mengambil contoh dari segi R&D, salah satu contoh research and development, kita lihat universiti-universiti tempatan kita tidak kurang hebatnya dalam menjalankan kajian, penyelidikan, pembangunan teknologi baharu, terutama kita ambil contoh dalam sektor pertanian dan sebagainya. Tetapi adakah ianya streamline dengan industri? Maksudnya, adakah kajian-kajian itu nampaknya seolah-olah berakhir di peringkat universiti sahaja tanpa ada penerapan dan juga pembangunan di peringkat pemain industri sendiri? Pandangan Prof melihat kepada kesaling hubungan antara dua ekosistem pendidikan, R&D dan juga pemain-pemain industri ini, Prof? Ya, ini satu lontaran soalan yang sangat menarik lah. Ya, saya memang suka menjawab soalan-soalan yang begini. Sebab ini satu yang sangat jelas diperhatikan oleh kalangan masyarakat. Kita inginkan ekosistem R&D yang benar-benar menguntungkan pengguna-pengguna hasil R&D itu. Sebab tu di sini saya memang dari awal suka menekankan bahawa right from the beginning, dari permulaan sesuatu proposal itu dibangunkan, di-conceptualize, perlu ada penglibatan di sana pemain-pemain industri ataupun pelaku-pelaku industri perlu dibawa bersama right from the beginning dan seterusnya di peringkat jawatankuasa technical dan juga peringkat jawatankuasa pepandu, steering committee, perlu ada penglibatan user, penglibatan industri supaya nanti perjalanan research itu benar-benar diarah, terarah towards mendapatkan outcome yang memberi manfaat kepada industri. Bukan kita nak nafikan kepentingan kajian yang berbentuk basic, fundamental. Itu insyaAllah terus berjalan. Tapi yang berbentuk applied ini perlu ada kaitan langsung dengan pemain-pemain industri ataupun pengguna-pengguna hasil kajian ataupun R&D tadi. Di sinilah kita perlu memberi fokus dari segi keutamaan penyelidikan. Kena really address isu-isu dasar, contohnya isu-isu pembinaan keusahawanan di kalangan Bumiputera, isu membina budaya, budaya berniaga di kalangan Bumiputera. So bagaimana bentuk pendekatan yang wajar kita tekankan, termasuk juga kurikulum pengajian Islam. Saya sempat sembang tadi kan. Kurikulum pengajian Islam yang perlu juga menyelahkan bagaimana dimensi ekonomi ini dalam pengajian Islam
bagaimana pentingnya ekonomi dalam konteks dakwah, dalam konteks pembangunan ekonomi ummah. Ini saya rasa agak kurang diselahkan. Sedangkan kita tahu daripada sirah perjalanan Nabi dan para sahabat, aspek ekonomi ini sangat dominan. Tapi sayangnya ia belum masuk dalam kurikulum pengajian Islam secara eksplisit di dalam konteks negara kita lah. Prof, kita tidak boleh lari kalau kita bercakap soal Bumi Putra, terutama Melayu dengan MARA. Timbalan Perdana Menteri menyebut akan terus MARA perlu diperkasa. Peranan MARA dan juga tanggungjawab MARA selepas ini lebih besar. Bagaimana Prof melihat kepada apa hasrat yang dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri itu, melihat kepada konteks semasa dan juga peranan MARA selepas ini, Prof? Ya, ini juga menarik. Ya. Saya setujulah MARA itu perlu diberdaya, perlu diperkasakan lagi. Tapi yang saya lihat dari segi matlamat, dari segi strategi selama ini MARA pun dah jelas, saya rasa menepati apa yang sepatutnya lah, apa yang patut dilakukan oleh MARA. Yeah. Cuma aspek tenaga manusia, aspek sumber manusia MARA itu sendiri, saya fikir perlu melalui satu transformasi juga tentang bagaimana mereka boleh mendekati kumpulan sasaran dengan lebih baik lagi lah. Mungkin perlu kepada engagement yang direct, engagement yang proaktif rather than menunggu orang datang meminta khidmat nasihat dan sebagainya. Bagaimana mungkin kena turun padang dan observe people on the ground. Mereka yang berniaga di tepi jalan, warung-warung, kedai-kedai, mereka yang membuat aktiviti pertanian. Yeah. Saya rasa kena lebih banyak such engagement. Yeah, of course, kita juga perlu lihat aspek yang lain, aspek dari segi resources pendanaan itu sendiri. Tapi basically is the processes, how we deliver, how we engage kumpulan sasaran itu perlu kita perhatikan dan perlu ditransformasikan. Itu pandangan ringkas saya lah. Prof, kalau kita telitikan apa yang diusulkan oleh Timbalan Perdana Menteri adalah beliau menyatakan bahawa mengusulkan MARA perlu diperkasa dengan tanggungjawab penyelarasan, pemantauan dan penilaian di bawah Majlis Ekonomi Bumi Putra. Menyebut berkenaan dengan Majlis Ekonomi Bumi Putra, GLC, GLIC dan sebagainya berada di bawah Majlis Ekonomi Bumi Putra ini, bagaimana Prof melihat peranan GLC, GLIC, agensi-agensi yang penting ini untuk mengangkat dan juga sekaligus memberi ruang dan peluang memberdaya, seperti Prof sebutkan tadi, berdayakan ekonomi Bumi Putra itu, Prof? Ya, saya fikir persoalan ini sangat penting. Tak dapat tidak dia kembali kepada aspek pengukuran. Kita bertindak, kita membuat sesuatu, polisi kita, strategi kita lakukan based on apa yang kita nak ukur. Jadi kita perlu ada pengukuran yang tepat yang boleh menyelahkan agenda transformasi ekonomi Bumi Putra tadi. Setelah ukuran-ukuran ini, ataupun kayu ukur ini kita tetapkan, dan insyaAllah mudah untuk kita membuat pemantauan, mudah untuk kita membuat pengawalan. Sebab selama ini contohnya GLC, apakah agenda mereka, apakah matlamat mereka dalam konteks membangun daya saing Bumi Putra, dalam konteks membangun lebih ramai keusahawanan, usahawan-usahawan Bumi Putra. Tidak ada kayu ukur yang jelas yang boleh kita gunakan dan yang kita pantau. Jadi pembangunan kayu ukur itu adalah sangat penting, supaya daripada kayu pengukuran ini akan muncul strategi-strategi, langkah-langkah yang wajar demi mencapai kayu ukur tadi, measurement tadi. Prof, mungkin kita tidak mahu platform ini hari ini sekadar menjadi platform pertemuan dan juga perbincangan, berkongsi idea sahaja. Tetapi akhirnya pelaksanaan dan juga pemantauan penelitian itu perlu dilakukan. Mungkin pandangan peribadi Prof, apa yang Prof harapkan di akhir 3 hari ini? Mungkin ada sesuatu anjakan yang perlu dibuat, yang perlu dilakukan hadir dari kerajaan dalam memperkasa ekonomi Bumi Putra ini, Prof? Baik, saya nak kaitkan soalan ini dengan DEB dulu. Dasar ekonomi baru yang dilancarkan sekitar tahun 70 dulu. Kita tahu DEB adalah satu proses social engineering yang radikal.
yang terbesar di dunia. Begitu besar cita-cita kita ya, dan selama puluhan tahun ia dilaksanakan, tapi ternyata adalah hasilnya, ada kemajuannya, ada yang kita capai. Betul. Banyak sebenarnya. Tetapi dari segi relatif pencapaian kita masih lagi belum dibanggakan. Dan di sinilah pentingnya aspek delivery mechanism dan juga kayu ukur tadi dibangunkan dengan baik. Delivery mechanism kita kena bekerja secara berbeza ya. Contohnya Bank Islam, ya. Kita tahu matlamat Bank Islam begitu mulia, ya. Tapi adakah di sana ada kayu ukur ataupun apa yang nak dicapai dari segi membangunkan bilangan usahawan Bumi Putra, kan, dari segi pencapaian usahawan-usahawan yang ada ataupun profit rasa, semata-mata. Saya rasa ini masih kurang. Yang dilihat adalah return to shareholders, ukuran-ukuran prestasi yang konvensional. Jadi kita perlu keluar daripada kempompong kita lah. Kita kena explore new opportunities, new ways of doing work sesuai dengan pembangunan ataupun perkembangan yang sedang berlaku sekarang ni lah. Ya, akan datang lebih mencabar, dan di sinilah peranan agensi perlu proaktif ya, perlu berubah ya. Termasuk juga pembinaan budaya, pembinaan upaya daya saing di kalangan masyarakat Bumi Putra itu sendiri. Ya, jadi banyaklah perkara yang kita perlu lihat dalam dari bentuk baru, dari pendekatan yang baru. Ya, Prof, sudah tentu ini merupakan satu platform dalam kita mencari dan juga memastikan bahawa inisiatif yang akan digerakkan ini memberi manfaat kepada Bumi Putra terutamanya, dan sudah tentu tidak dipinggirkan golongan orang asli, orang asli Bumi Putra di Sabah dan juga Sarawak. Mungkin sedikit Prof melibatkan memperkasa orang asli yang mungkin selama ini mungkin sedikit sebanyak dipandang sepi, dan juga ada yang menganggap bahawa mereka yang tidak mahu melakukan perubahan. Mungkin pandangan Prof melihat kepada apa yang boleh dilakukan dalam memastikan bahawa tidak diletakkan orang asli itu sebagai mungkin terpinggir ataupun kelompok ketiga dalam kalangan masyarakat pembangunan ekonomi terutamanya, Prof. Baik, matlamat yang pertama dari ucapan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri tadi is untuk kita mencapai keadilan sosioekonomi. Dan yang kedua untuk memastikan kemampanan negara bangsa. Dan yang ketiga, aspek kesejahteraan rakyat. Ini bila sebut kesejahteraan rakyat, bila sebut keadilan sosioekonomi, kempampanan negara bangsa, sangat jelas di sini tidak ada satu population group, tidak ada satu community yang terpinggir daripada proses pembangunan. Apalagi community yang masih lagi dianggap Bumi Putra, orang asli dan masyarakat Bumi Putra di Sabah dan Sarawak. Penekanan yang lebih perlu diperhatikan kepada mereka ya. Supaya tiga matlamat tadi dapat dicapai secara serentak ya, kat jalan sosioekonomi, kemampanan negara bangsa dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi diharapkan benar-benar terlaksanalah ya apa yang kita perkatakan ini ya. Bukan sekadar Bumi Putra kaum Melayu Semenanjung, tapi semua secara inklusif ya. The whole Bumi Putra group. Melayu Semenanjung, Islam dan juga bukan Islam. Apa pun, kalau kita perhatikan ucapan Timbalan Perdana Menteri tadi, the overriding principle is inclusivity. Bumi Putra membangun tanpa meminggirkan komuniti yang lain. Perlunya ada sinergi di antara berbagai komuniti yang ada, sebab akhirnya ekonomi dia tidak terpisah, dia adalah sesuatu yang saling berkait di antara berbagai sektor ya. Jadi dengan demikian saya fikir apa yang kita hasratkan untuk melihat kemampanan negara bangsa, kesejahteraan rakyat, pembangunan yang inklusif akan dapat kita realize lah ya. Melalui agenda transformasi ekonomi Bumi Putra ini. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih juga sudi hadir ke sini berkongsi pandangan Prof. Terima kasih. Itu dia tadi Prof. Emeritus
Dr. Jamal Othman yang merupakan Profesor Emeritus di Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga Presiden Akademi Profesor Malaysia berkongsi pandangan beliau. Sekian sahaja niaga awani khas kami bawakan dari PICC bersempena dengan Kongres Ekonomi Bumiputra. Kami akan terus bawakan laporan komprehensif sepanjang 3 hari KEB 2024 ini. Sekian sahaja untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat.